Ini adalah pengundian. Yang dapat berapa orang nih? Yang dapat nanti dikit aja. Kok enggak semuanya ini? Enggak semua karena ini emas. Ini emas kan lebih mahal. 218 dan 194. Kamu berapa? Raisa. 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 Selamat ya Raisa ya. Gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oke, ah, kemarin Pak denger katanya Mama bagi-bagi dolar ya? Ah, nggak tahu, nggak bagi-bagi dolar. Tapi gue nggak boleh kalah, gue harus bagi-bagi sesuatu juga buat anak-anak Rans. Oke? Okay. Mau tahu? Tunggu gue berpikir. Perhiasan juga boleh ya? Perhiasan. Ah, itu mah gue lu kasih ke cewek lu ntar. Janganlah. Guys, kumpul guys. Oke guys. Kumpul. Ini ada kita bahagia nih. Iya, ada. Kita bahagia apa nih kayaknya kalau kumpul? Kemarin katanya ada yang dapat dolar ya. Iya. Nah, coba siapa yang dapat dolar? Hah? Semua? Semua. Kumpul lu. Masa? Dolarnya berapa? Wah, dolar nih. Ini berapa nih? 100. Berarti 1,4. 1,4. Wah, 1,4 juta. Kamu kasih apa nih? Lagi mikir, gua lagi mikir dulu. Mau ngasih apa ya? Jangan mau kalah, ah. Jangan mau kalah. Kasih apa ya? Jangan mau kalah lah. Gua kasih apa ya? Kasih apa ya? Emas merah. Harus yang lebih ini dong. Emas. Mau emas? Emas. Emas. Berapa gram, Mak? Oke, aku mau kasih emas. Maunya berapa gram? Nah. Seribu. Tapi dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Ada yang 10, nanti ada yang dapat 100, gitu. Kita undi ya, gimana? Ya udah, kita undi emas ya. Kita undi deh. Oke. Oke. Emasnya kita undi. Nah, ini kemarin kan habis tahun baru, masih ada sisa. Oke. Jadi satu orang satu, yang kecilin ntar taruh di sini. Oke ya. Gitu ya. Ini adalah pengundian. Yang dapat berapa orang nih? Yang dapat nanti dikit aja. Kok enggak semuanya ini? Enggak semua karena ini emas. Ini emas kan lebih mahal. Ini saya bagiin tuh, dulu ya. Bagiin dulu. Silakan, mudah-mudahan rezeki ya. Thank you, babe. Bagi dulu. Masukin yang kecil. Ya, ini. Yang empat dia itu. Sini. Yang kecil, ya nih masukin situ. Ini Raffi Ahmad lagi banyak duit, lagi berbagi emas, duit lagi. Gila ya. Logam mulia nih. Logam mulia. Ih, cakep. Yang lain nih, kameramen nih, pegang nih. Hei, bentar gak dapet lo. Nih. Aja dua. Kayaknya aja dapet. Gak dapet nih gue nih. Kayaknya dapet aja. Jadi serah. Oh, bayarin semua nih. Bayarin. Mau nggak bayarin? Ayo. Yang semalam mimpi ini sultan lagi bagi-bagi emas. Ini bukan kaleng-kaleng, ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Tutup nih ya. Udah semua ya. Udah reko, udah ikhlas. Tutup ya udah semua ya. Udah. Udah belum? Ini bukan semalam ya. Ini bukan lagi sudah. Istrinya dolar ya, suaminya okay. Logam mulia ya. Kita akan lihat yang mendapatkan emas adalah ini berapa gram ya? Dari 500 terserah, potong-potongnya bagaimana? Yang ini ada nyatetin. Dari 500 gram ya? Ya. Total ya? Pecah-pecah berapa tuh? Mau berapa pemenangnya? 10? 10 boleh. 50 gram aja biar adil semua ya. Jadi yang dapat cuman 10 orang. Eh,
Berapa? Berapa emas 10 gram? 4, berapa? Kalau 50 gram, 40. Nah, kita cuma kasih apa? $100. Belum sultan. Ini 47 juta. 188. Siapa namanya? Kiki. Sama? Sama-sama. Mendapatkan emas 10 gram. 50 gram senilai 47 juta rupiah. Catat. Siap. Mana yang kedua? Gokil. Coba wajah-wajah ketegangan. Satu. Sembilan. Tujuh. Siapa namanya? Eca. Coba. Baru kak, udah dapat emas, gokil. Kamu anak baru. Baru sebulan. Rido gak dia dapat emas? Rido. Anak baru sebulan, dapat emas 50 gram, 47 juta. Eca. Makasih ya. Selanjutnya. Udah, biar cepet ya. Gua ambil dua-dua ya. 218 dan 194. Kamu berapa? Raisa. Selamat ya Raisa ya. 194 siapa? 194. Bagus. Tuh, puteran lu. 47 juta rupiah. Saya langsung ambil 4. Yang pertama 214. Masuk bae. Subai. 47 juta. Emas 50 gram. 191. Gua baru lihat muka lu, siapa nih? Kiki. Kamu baru ya? Iya baru. Baru magang? Toko Mama Gigi. Hah? Di toko Mama Gigi. Magang? Yes. Bagaimana? Magang kita kasih? Magang di Rans Entertainment dapet emas 50 gram. Hebat. Selamat ya. Kiki anak magang. Gua aja baru lihat. 185. Selamat ya. Dua lagi nih. Dua terakhir. Dua lagi. Ini ada pilihan nih. Ini kan dua lagi. Mau 50-50 atau 100 yang ini zong. Nah, yang mana? Bayangin nih. Kalau 100 berarti kan hampir 100 juta. Tapi yang satunya zong. Oke, yang zong mau di tangan kanan atau tangan kiri? Ini zong. Berarti ini yang dapat 100 gram. Mau dibuka yang mana dulu? Yang zong dulu atau yang 100 gram dulu? Dengan berat hati, selamat zong 209. Ah, iya sini. Sini. Kamu.
Selamat, kamu dapat zong ya. Dia malah maju lagi. Oke. Ini adalah 100 gram 217. 217! Masa si Purwa ya? 100 gram, waduh, terima kasih banyak. Selamat mendapat 100 juta rupiah. Alhamdulillah. Habis hadiah saya, sudah. Habis. Aduh, habis. Nah ini kan nomornya nggak dapet nih, ya. 22222. Ya. Kenapa nggak keluar tadi, ya? Pengen punya emas juga. Jadi yang belum dapet emas, dengerin ya, yang belum dapat emas tenang aja. Kalian masih bisa dapat emas di Pegadaian. Bisa punya 0,5 gram sampai 1000 gram. Di masa pandemi sekarang, mereka semuanya nih kemarin dikasih bonus. Daripada enggak jelas bonus-bonusnya, mendingan investasi emas dengan cara cicil emas. Apalagi karyawan Rans kan punya penghasilan tetap. Nah, itu caranya gimana, A? Caranya bisa ke cabang Pegadaian terdekat, bawa KTP-nya, atau pakai aplikasi Pegadaian digital. Ah, tapi itu kenapa harus ke Pegadaian? Ya, jaminan emas 24 karat bersertifikat. Yang penting, cicilan tetap meskipun harga emas meroket naik. Dan juga pastinya pilihan dari brand ternama. Kalau udah lunas, emasnya bisa langsung dibawa pulang. Pegadaian sudah terdaftar dan pastinya diawasi oleh OJK. Selain itu, cicil emas di Pegadaian menggunakan sistem syariah. Akad cicil emas adalah akad jual beli. Jadi kita membeli emas secara cash, emasnya digadaikan. Dengan akad gadai lalu dicicil. Investasi emas bisa sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang penting dimulai dulu. Dengan cicil emas, kita bisa mencapai tujuan masa depan. Jadi yang belum dapat, jangan lupa ya. Pegadaian, oke? Okay? Top! Ini dua-dua nggak keluar? Nggak keluar. Udah. Tapi, nih, tolong chargerin handphone gue charger. Kagak, udah. Udah, nggak usah.